Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di pagi ini merupakan kabar bahagia dan kabar gembira bagi kita para fans Leslar ya. Karena di sini ada bocoran ya dari Abang Fahmi mengenai konsep pernikahan Abang Rizky Billar yang akan digelar tahun depan. Wah, benarkah Abang Rizky Billar dan Dede Lesti akan melaksanakan pernikahan di tahun depan? Wah, itu adalah kabar yang bahagia ya, dan kabar menarik buat kita tentunya para fans Leslar. Ini kabar yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Halal untuk hubungan Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Ada Aziz Gofar 25, ia pun mengomentari, amin, doa yang kencang insya Allah diijabah. Dan ada Nelawati 1097, tahun ini, aduh oksigen mana oksigen, alhamdulillah. Lalu ada juga Nia Amelia 77, amin, antara keceplosan abang gimana ini, WKWKWK, pokoknya amin. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya ya bahagia mendengar bahwa Abang Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora memang benar-benar ingin melaksanakan pernikahan di tahun depan. Kita sebagai para fans daripada Lesti Kejora dan Rizky Billar hanya bisa mengaminkan dan bisa mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Semoga tahun depan benar-benar halal ya, dan kita terus kawal sampai benar-benar halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Rizky Billar bersama YouTube Leslar Update. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.